Dia macam Kelantan lah, Kelantan. Mula-mula dia minta dengan Anwar berapa? 8 bilion untuk air. Anwar terkanyak lah. Eh, 8 bilion ke? Kan itu kau dah macam tiga... start from zero tu. Macam bermula dari kosong tau. Ha. Kau dah maknanya dia tak 30, apa-apa pun. Kau dah perintah 33 tahun. Takkan 8 bilion. Maknanya selama ni kau tak buat langsung, tak buat apa-apa ke? Sebab tu Anwar kata bentuk jatuhan kuasa semak balik. Rupa-rupanya 1.5 bilion dia. Kau pula pergi letak tinggi, untuk apa lebih tu kau nak buat? Ah, tu dia persoalan dia. Itulah. Kan? BBM pula. Yang sebenarnya, kalau kau buat di zaman kau perintah tu buat sikit, sikit, sikit. Kalau ada bantuan pun tak banyak lah sebab kau dah buat sikit-sikit. Masalahnya kau tak buat. AKSB tu menguruskan air tak cekap. Tapi dapat bonus 10,000 seorang. Itulah. Air tak selesai. Tak cekap. Tak cekap satu hal. Tak pandai mentadbir satu hal yang lain lagi pula. Memang yang barai lah. Yang menguruskan AKSB syarikat air tu pula. Bukannya orang yang bidang tu. Letak ustaz-ustaz, pakar-pakar lembaga pengarah dalam tu. Kroni-kroni duduk dalam tu. Entahlah, anak beranak. Bila dia lantik anak beranak dia, tak apa. Dia orang semua benda apa yang dia orang buat, lantik anak beranak, apa kuncu-kuncu dia orang, tak apa. Dia orang boleh. Ya, Anwar kan minta Nurul Izzah sebagai penasihat apa keuangan ekonomi yang dalam keuangan tu, dalam Kementerian Keuangan, penasihat kanan tanpa bergaji, bising. Macamlah Nurul Izzah tu tak ada kelayakan langsung. Walhal Nurul Izzah tu memang berkelayakan pun sebagai anggota apa PAC. Aduh, tak tahulah macam mana. Mau nak air ke mau nak Islam? Dia tanya tu ya. Macam mana nak jawab? Betul, di Kedah kita tak nafikan ada kawasan rumah yang ada air. Kita tak katalah bila tak ada air di Kedah ni, satu Kedah tak ada air, bukan. Tapi dia tidak boleh nafikan bahawa ada krisis air di Kedah. Itu tidak boleh nafikan. Macam di Kelantan, ada juga rumah yang ada air. Rumah Menteri Besar, rumah Esko ada air lah kan. Dan rumah yang, tapi tak boleh nafikan bahawa krisis air berlaku. Sampai kalau di Kelantan tu, kalau sampai orang korek tanah, itu bermaksud ada krisis lah. Kita macam mana nak minta audit buat? No? Kita kena audit duit yang kerajaan pusat dah turun ke kerajaan negeri tu. Macam mana dia orang belanja? Duit tu ada lagi ke tak sebenarnya? Tak pastilah. Sekarang ni dah bubar. Tak ada masa dah audit nak datang. Dah bubar. Lantik kerajaan baru. Kalau kerajaan tu bukan kerajaan dia, lagi mudah kerja. Kan? Kita boleh tengok balik fail, ke mana pergi duit, apa yang kau buat. Ha, itulah cara dia pun. Macam kerajaan pusat lah, bawah abah kau dulu, dia kata dia bersih, PN best, PN best. Tapi bila kita ambil alih, kita jumpa fail, baru kita tahu setakat mana best dia tu. Bestnya tu. Tapi tu pun ada juga yang Melayu yang masih nak kena tipu bawan, masih lagi percaya, masih lagi kata best. Best tu memang best. Best tu maknanya B-E-N-G-A-P. Bengap campur dengan S-T-U-P-I-D. Stupid. Itulah jadinya. P-N, bengap dan stupid. Ah, jadilah best. Best juga kan? Best lah kau. Itulah. Nanti abang orang boleh ajak saya buat best-best sikit lah. Supaya saya dapat ajak walaun tu. Tapi itu yang dipuja-puji oleh orang-orang yang kat dalam ni. Oh, solusi okey. Alahai, masih lagi berada hari ni. Hari ni diberitakan lagi inflasi turun 2.5%. Kalau tanya dengan walaun, alah, turun inflasi buat apa? Dia tak boleh tahu yang tu. Pelaburan masuk berapa banyak, dia tak boleh tahu. Orang kampung ni di belah-belah hitam ni, depa duk buat kecoh, depa kata ringgit lemah. Saya kata kat depa, hampa beli apa kalau ringgit naik, hampa duk beli apa, sampai apa risau dengan ringgit je lemah ni. Kereta tak apa-apa.
Sama macam saya, saya buat live tadi ada orang masuk tanya pasal ringgit apa semua. Kita pun tanyalah hang kerja apa, penjawab awal. Lepas tu hang ada bisnes apa-apa? Tak ada. Oh, hang 100% penjawab awal. Habis tu awak handuk, awak handuk kalut dengan dengan ringgit jatuh ni. Kan? Dah kira dia duduk dengar apa dekat dalam live orang duk ceritalah kata ringgit jatuh. Dah lepas tu gerak kira apa gerak nak kata apa kena mengena US dollar dengan hang. Negara mana yang tak jatuh? Negara Malaysia ada ke? Itulah, dia orang tak ambil tahu pun pasal tu. Kita tak tolak bawaan kemungkinan bahawa ada korporat-korporat yang mana mereka bersekongkol membeli banyak US dollar untuk cuba menekan dan kononnya memang nak tunjukkanlah yang pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memang telah menyebabkan kejatuhan wang ringgit. Tetapi mereka lupa bahawa walaupun kejatuhan ringgit, kita masih lagi mengawal dapat kawal inflasi dan kita masih dapat lagi mengawal harga-harga barangan dan kita masih lagi boleh beri subsidi kepada barang-barang yang terkawal. Sebab tu saya cakap kan, diorang ni, diorang yang mana yang masih lagi otak itu susah sangat nak berfikir, yang dah tersumbat kerana hati tu dah berkarat. Susah tau, kita kita ni cuba menerangkan perkara-perkara yang betul dengan orang kata apa, dengan melihat senario yang yang terjadi sekarang dan kita cuba membentangkan segala penerangan fakta, tapi tak nak terima juga, terpulanglah. Tetapi harus diingatkan. Dia nilai mata wang ni, Aina. Nah, nilai mata wang ni, mana-mana kerajaan pun, termasuk negara maju lah kan. Jepun, China, Amerika. Dia ada turun naik, turun naik. Apa beza betul dia? Di zaman Muhyiddin dulu pun turun naik ada, mata wang turun naik. Tapi beza dia apa? Waktu Muhyiddin, nilai mata wang turun, pelaburan tak ada. Ya, kan, inflasi meningkat. Di zaman Anwar, di zaman Anwar, mata wang turun, pelaburan masuk. Inflasi boleh kurangkan lagi. Itu dia beza dia. Tentang mata wang ni, mana-mana negara pun dia ada turun naik, turun naik. Setiap hari pula tu. Bagaimana, bagaimana kerajaan nak kawal? Bila mata wang turun, macam mana kerajaan nak kawal? Apakah kerajaan tarik balik subsidi? Tak. Tak berlaku pun. Zaman Muhyiddin, rumah terbang turun, pelaburan tak ada, barang pun tak ada, telur tak ada, minyak masak tak ada. Itu beza dia, dia tidak boleh kawal ekonomi. Tadi kan, apa ini nama si, pagi tadi? Si, okay, teruskan. Kan. Apa nama pagi tadi, apa nama saya buat live. Lepas tu kan, dia orang cakap, apa nama, dia orang tak bagi saya mainkan isu agama tau. Lepas tu saya pun saya tanya balik, apa hal pula kau orang main isu agama? Boleh pula, apa hal aku tak boleh main isu agama? Lepas tu, kira macam kita berbalas juga, oh kau orang main isu agama boleh lah, kau orang jual agama boleh pula, kita orang bukan nak jual agama pun. Apa yang kita mainkan isu agama? Siapa yang mainkan isu agama yang sebenarnya? Kan? Apa, bila kau berbincang, dia kata kita mainkan isu agama. Dia beza macam ni, dia beza macam ni. Bila kau berbincang masalah agama, isu agama tak apa. Yang dikatakan tidak betul. Bila kau main sentimen agama tu, kan? Kafir, tokoh ni kafir. Kalau ke DAP ni anti-Islam, DAP anti-Islam, orang ni anti-Islam, itu yang tak boleh. Betul, saya hanya, macam saya hanya bawa ujar tengok sebelum ni duk kapirkan orang, duk surga nerakakan orang. Boleh tengok dekat dalam YouTube, boleh tengok hak dulu-dulu punya. Dalam mana kita menentang perlembagaan penjajah lah, apa kita nak buat negara Islam, apa semua. Lepas tu bila macam saya duk cakap macam tu, lepas tu, ya apa nama walaupun naik, bang, kalau boleh jangan main isu, apa isu agama bang. Kan kita apa nama, kita tak mahulah orang manipulate kita punya agama, orang apa nama salah faham dengan kita, dengan apa nama agama Islam. Kita pun kata balik, yang hang tu duk mengkapirkan orang apa semua, lagilah lagilah orang bukan Islam pening. Kan dia tak faham tu tentang 3R tu, yang tak boleh isu agama ni bila kau main sentimen. Bila kau berbicara tentang agama, pas menjual agama, pas menunggang agama, apa itu tak apa. Satu perbincangan.
Yang tak bolehnya bila kata, oh DAP ni anti-Islam, orang ni anti-Islam, tak sokong aku masuk neraka. Itu yang tak boleh. Yes. Majoriti bang, majoriti walau ni bila saya tanya apa pasal berita-berita terkini apa, tak tahu. Tapi depa ada dengar lah orang lain duduk ulas isu tu, tapi dia dengar video pun semenek. Kan? Kita tanya, hari ni hang baca berita apa-apa tak? Tak. Ha. Kalau isu ni, isu tu, isu apa-apa hang ada baca? Tak. Memang hang tak tahulah. Sembang eh lah hang duk dengar apa nama geng-geng PN ulah. Lepas tu hang kau duk bawa lah isu tu, padahal berita isi kandungan tu pun hang tak baca. Dia mengaji Facebook je. Ha, tahu lah. Memang dia mengaji Facebook. Ha, dia mengaji Facebook je. Aduh pening. Bukan Facebook. Facebook. Ha. Kalau hey, dengar walau ni Facebook. Nusi duk temberang pula lagi kat orang Kedah, kata airport kat Kulim tu kita PM ada agenda peribadi, tak perlu bagi buat. Dia dah habis modal lah tu. Tak ada isu lah tu. Tak, dia marah PM pergi luluskan peruntukan di Pulau Pinang. Tapi kat Kedah tak ada masalahnya. Di negeri lain tu tidak kau ajar macam kau. Yeah, negeri lain boleh berbincang. Adab tak ada betul. Boleh berbincang, itu masalahnya. Bila kau sombong dengan orang, kita dengan anak kita pun macam tu. Anak yang dengar cakap kita, layanan kita lain. Tapi kalau anak yang degil dengan kita, layanan kita lain. Itu anak tu. Betul. Kan, untuk nak kita ajar anak kita degil, sebab tu kita ada layanan lain sikit. Sebab kau degil. Dia kerah palau. PMX pergi berjuang dekat baling dia dalam perut mak dia lagi, tapi adab dia tak ada. Benih pun tak ada, Eva. Ya, tahun 76 ah. Ya, 74. Ah, 74 tu dia lahir tu. Tu duduk dalam perut dia. Tapi tak bagi saya pun, kita nak lawan macam mana nak tentang, tapi adab tu kena ada lah, kan? Yes, betul. Betul. Kenapa Anwar boleh layan Kelantan, Anwar boleh layan Terengganu, Anwar boleh layan Perlis? Lagi pemangkang juga. Kan? Datang pejabat lagi. Sebab cara dia betul, kita dah habis politik, habis paling raya ni, kau jalanlah sebagai tugas menteri besar. Menteri besar dengan Perdana Menteri, hubungan jangan renggang. Betul, memang. Ini tak ada batas. Bila berceramah politik, oh Anwar ni alu bertemu apa, alu bertemu alu lah. Ini main peribadi, oh. Ya, betul. Kalau adik-beradik kita, kalau adik-beradik kita panggil macam tu pun kita apa, kita tabuh adik kita. Betul. Kita nak minta dengan orang, kan? Bukanlah kita nak minta dia, tak payahlah dia nak melutut depan Anwar, tak payah. Anwar akan minta melutut pun, tapi adab. Yes. Anwar ni jenis tak minta orang melutut. Orang fitnah dia pun senang-senang dia maafkan. Tak payahlah kau nak melutut. Tapi kau beradab. Betul. Adab tu jaga. Bahasa tu jaga. Tengoklah kat dalam ni pun dah cukup dah. Apa, bukan main lagi. Bahasa tu tak nak jaga langsung adab. Aku kena sebab tu dia ada lagu tau. Sebab tu dia ada lagu. Penyokong di bawah ni, kalau perangai macam tu, aku tak heran sangat. Penyokong di bawah ni. Tapi sebagai pemimpin, menteri besar, takkan kau nak sama level dengan walauan di bawah tu? Sebab tu dia ada lagu tau. Itu bahasa jiwa bangsa. Sanusi tu nombor 4 pas tu. Nombor 4 kalau Cina mati. Ada soalan. Tapi apa yang dia bawa? Kesian Pak, malu lah. Dah lah banyak isu, tambah lagi dia satu lagi. Macam kita nak buat macam kita soalan lah. Nak banyak satu soalan ni. Hari tu Sultan Kedah ada baca satu teks. Sultan Kedah ada baca satu teks seolah-olah macam condong ke Sanusi. Ya, itu teks betul ke atau Sanusi yang tulis? Tak, dia sebenarnya kalau baca keseluruhan ucapan Tetapan Kedah tu, dia kata ada disebut tentang perundangan juga.
kan, disentuh juga pasal penerangan negeri dan juga persekutuan. Maksudnya kalau kau betul-betul serius nak juga ada saluran, ada perundangan, okay. Itu ucapan Sultan Kedah, maknanya kau tidak boleh jadikan bahan dalam ceramah-ceramah kau. Itu kalau kau baca intipati keseluruhannya. Cara dia bercakap tu provokasi Sanusi tu, tu yang tak boleh. Bukan Sultan Kedah suruh Sanusi pergi tuntut Pulau Pinang tu. Masuk aku dia tu. Kalau aku ni jangan buang macam tu je lah, maknanya biar dia ikut saluran. Sejarah ni. Itu adalah sejarah. Sejarah yang cerita Sultan Kedah. Tapi ada disebut juga di situ tentang perlembagaan negeri dan persekutuan. Betul. PMX dia jawab dalam parlimen, dia kata kalau untuk kajian akademik, untuk perbincangan akademik dia tak ada masalah. Ya, betul. Tapi kalau macam cara macam ni, macam provokasi macam ni kan, ini yang masalah dia ni kan. Dia provokasi, dia lepas tu dah orang Kedah pun dah, anak muda Kedah pun dah. Tapi dalam perlembagaan ada tak peruntukan bahawa Pulau Pinang ni memang sebuah negeri yang berdaulat? Dia berdaulat. Dalam perlembagaan dah sebut dah 14 negeri. Maknanya kalau di tuntutan Kedah ni, perlembagaan akan supersede apa benda pun yang against dia kan. Tak boleh, dia dah masuk perlembagaan, tak boleh lah. Kecuali kau pindah perlembagaan. Jadi apa perlembagaan ni undang-undang tertinggi kan. Ya, apa perjanjian yang sebelum tu terbatal. Supersede kan. Yes. Okey Fitri, ada apa Fitri? Fitri, kan tertidur pula atas tu kang. Saya suka dengar Kak Ina bercakap. Teruskan Kak Ina. Suaranya sangat ayu. Kak Ina nak berehat kejap. Lepas Kak Ina cakap, boleh cakap. Tadi saya dengar Takiri bercakap tentang memang padu lah dia cakap. Rasa kalau dengan walaon yang macam jentera jihad tu mau berhijrah tu. Berhijrah tu ni. Fitri sekejap ya, bagi Fitri dengan Abang Wan host dengan ahli-ahli panel yang lain, saya mute sekejap. You all sembang dulu sebab saya nak solat asar. Bagi saya 10 minit je ya. Okey. Saya hari tu Sanusi datang Selangor kan. Saya Selangor. Dia datang Selangor tapi cara dia cakap tu memang betul-betul saya pun terasa lah. Saya dari Melaka dah duduk Selangor hampir 30 tahun kan. Jadi mungkin hayat saya pun dekat Selangor ni. Jadi kita anggap Selangor ni dah macam negeri kita kan. Tapi bila dia cakap, wah orang luar tak boleh jadi menteri besar lah. Dia peleceh kan. Jadi bagi kita yang datang ni, yang Mastatin tetap dekat Selangor ni, macam terasa lah kan. Dia datang dari Kedah, dia boleh cakap macam tu kat kita. Saya memang betul-betul terasa. Apa kenapa salahnya? Kenapa dia tak komen yang Peja datang dari 9? Ya, betul. Sebab tu aku cakap, bila datang dia boleh selalu. Datang orang lain tak boleh. Dia cuba nak tabur balik semangat kenegerian tu. Kita Malaysia kan? Siapa pun boleh. Janji kita Malaysia. Perlembagaan itu pun membenarkan. Macam negeri saya kan? Apatah lagi Amiruddin tu duduk Selangor bukannya setahun dua tahun. Zaman dia jadi sebelum jadi wakil rakyat lagi. Dia dah duduk situ aktif dalam politik keadilan Selangor. Macam saya duduk dekat 30 tahun bila dia cakap macam tu, macam kita kita ni macam anak tiri pula kat sini rasa kalau nasib baik tak duduk kat Kedah. Memang tak dapat jawatan lah duduk kat Kedah. Dia semua sentimen dia nak main. Ugama, kaum, kenegian. Suka provok. Ayat dia suka provok. Itu yang saya tak suka betul. Dengan kurang adab dia kan. Datang Selangor cakap macam tu. Macam mana? Itu hari dia maki. Memang kurang hajar tu. Bapakmu. PMX maki macam tu. Dia boleh kata PMX ni tahu apa? Nak bantu orang miskin. Dia tahu apa? Dia pernah duduk miskin ke? Kau tengok level menteri besar. Nak tahu orang miskin, kena jadi miskin dulu. Tak tahu lah dia. Dia tak tahu zaman Anwar bantu petani di Baling tu tahun 74, Sanusi ni pakai netkin lagi. Berak mata rata lagi. Tahun tu lahir. Tu tahun dia lahir tu. Dah lahir ke belum masa tu? Memang orang tokin.
Lepas tu boleh tergigit. Kau nak sembang tentang perjuangan Anwar, tak payahlah Sanusi. Kau dulu jadi setiausaha Azizat, menteri besar Kedah dulu kan. Saya jadi setiausaha. Kalau PMX tak ada, silap-silap mak dia pakai skirt lagi sampai sekarang ni. Lepas tu dalam ceramah dia boleh bangga, dia ni sekolah dua kali kena buang. Bodoh. Kita malu lah cerita orang tu. Dia nak tunjuk yang dia tu something. Dua kali kena buang sekolah. Kena public caning boleh jadi menteri besar, dia kata. Tak heran lah kalau bahasa dia macam tu. Contoh besok nanti anak-anak ni semua, public caning pun boleh jadi menteri besar padahal. Kan? Contoh yang buruk. Sepatutnya kita, kalau kita ada sejarah tak baik, waktu kita muda, kita nak sorok kan? Kita akan cerita benda yang kita buat, yang baik untuk orang. Bukan kita nak bangga dalam keburukan. Sekejap, saya jumpa anak kejap. Okey Fitri, cepat Fitri sementara ni. Cepatlah Fitri, kau nak cakap dengan Aina ni masalah kader perempuan ni, dia nak sembang dua je. Nanti nak sembang Kak Aina ya, bawa dengki tu kenapa? Saya baru baca berita ni, ada update berita baru tentang pelarasan tarif elektrik lah. Boleh kongsi. Dekat sini dia bagi tahu yang penggunaan tarif elektrik kurang daripada 1500 kilowatt per hour tidak akan mengalami perubahan subsidi lah, masih menikmati subsidi yang sama, dan penarikan subsidi ni tidak melibatkan 99% pengguna TNB di Malaysia. So hanya 1% yang terkaya sajalah yang terkesan. Jadi walaupun tu yang meloncat elektrik tu mungkin di kalangan T20 lah. T20 pun ramai yang tak kena tu. Betul. Sebab saya bagi tahulah saya 900 kilowatt. Saya 900 kilowatt, saya ada 4 aircon, 2 peti ais, ada TV ada 4 pun 900 kilowatt. Aircon memang selalu buka, siang malam ada buka kan. Jadi memanglah yang kita ni memang tak akan kena punya. 1500 kilowatt tu sangat tinggi. Ya. Kalau Muhyiddin pegang tu dah naik dah. Walau yang terpaling B40 ni lah nak guna 5 biji aircon. Lepas tu nak pakai 24 jam macam dekat mall tu. Barulah kena. Sebab tu lah walaupun tak berani tunjuk penggunaan, dia tunjuk bil je. Ya, betul. Berapa kali dia rasa cedok, itu hari dia tunjuk bil. Itu hari dia tunjuk bil, dia edit. Bil tu memang tercedok dia. Bil kantoi. Saya pun hari tu dia cakap macam tu tau. Hari tu dia kata saya edit tau. Saya dah tunjuk bil api saya. Sampai staff TNB jawab dalam kat Twitter tu. Dia cerita pasal rumah dia bulan-bulan 300 lebih ya. Kali ni 500 dia kata kan. Last kali staff TMB pergi check nombor akaun dia apa semua, staff TMB dedahkan memang dia pakai bulan-bulan 500 pun. Aku silap lah. Walaupun memang penipu ni. Penipu. Ugama dia nak beli. Kita beli check pakai online je. Dia tak ada isu dah cerita dia. Dia orang tak ada isu dah. Tahu walaupun dia tahu isu dia orang daripada Papa Gomo, Cik Gubat, Harakah Delhi. Itu sumber isu dia orang. Cikgu Bat pun cedok. Ni haramkah Delhi ya? Cikgu Bat beria-ria dia jangan. Pasal lambat nak apa? Nak jadi calon pilihan raya? Alah, tak sabar. Belujur. Dahlah jual balon tak laku. Betul lagi. Berjuang ni kena ikhlas, sabarlah kan. Macam Nek Nazmi tu, tengok diam-diam dah menteri dah sekarang. Kan? Nek Nazmi berapa lama di istiqomah. Cikgu Bat tu parti jaga dia cukup baik. Dia anak emas dulu. Anak emas dalam parti Kak Dedan. Ramai orang tuduh dia kata Cikgu Bat ni berapa kali jadi calon. Anwar bagi tempat seat sedap. Isteri dia ada waris sikit lah dengan Anwar Ibrahim. Jadi orang kata atas alasan itulah Anwar jaga Cikgu Bat. Daripada ketua cabang Rembau dia bertanding kat N9. Kemudian last kali orang bagi dia kat Dun Sungai Aceh Pulau Pinang. Yang tempat confirm boleh menang punya. Tapi masa tu PAS masuk pecah undi. Dan Cikgu Bat kalah di Dun Sungai Aceh tu. Kat situ. Patutnya Cikgu Bat menang tu. Tapi masa tu Ustaz Yusni Mak Piah masuk.
Yelah, dia bagi wotika. Jadi Haji Hadi sengajalah nak bagi Cikgu Bat kalah. Kan? Masuk ke Sungai Piah, maka pecah undi, UMNO menang di situ. Yang ide, maksud dia yang itu Cikgu Bat lah. Apa dia? Maksud dia yang makan pekuda tu Cikgu Bat lah. Kalau ikut Haji Hadi, dia cakap umum, dia tak sebut nama. Memang style Haji Hadi ni, saya tuduh orang, dia tak sebut nama. Patutnya Haji Hadi ni, dia dendam Cikgu Bat ni, dendam dengan Haji Hadi lagi pecah undi dia. Tapi dia bersama dengan puak tu. Dia tahu puak tu kianat dia dulu.